Dirgahayu, Indonesiaku. 76 tahun engkau telah merdeka dari para penjajah. Dan tahun ini adalah tahun kedua pandemi melanda negeri ini. Banyak air mata yang tumpah, ekonomi semakin mencekik masyarakat, dan sekolah pun tak kunjung dibuka. Harapanku mungkin sama dengan yang lain. Harapan untuk berakhirnya pandemi dan membaiknya tatanan negeri bisa segera terjadi, itu pasti. Dan harapan Indonesia menjadi negara maju selalu dalam hati. Meratanya pendidikan, tegaknya keadilan, kesejahteraan masyarakat yang merata, itulah harapan kita bersama. Kita bisa mewujudkan itu semua dengan bersama-sama seluruh elemen masyarakat menghilangkan sifat egoisme dalam diri. Harapan tersebut bukanlah sekedar harapan, melainkan akan menjadi sebuah kenyataan. Bangkitlah Indonesiaku, membaiklah bumiku. Dirgahayu Indonesiaku, jaya selalu untukku.